such it a wonderful day such a wonderful day to be here and feel loved and beautiful welcome back to magna talks beauty <laughs> with me me sailor money Nih <laughs> and me, shana saya guys Udah lama gak ketemu, kayaknya ada yang korslet gitu kita ya Habis. Gimana ya? Aduh. Ya maklum Bunda, nih agak-agak kayak udah lama gak berinteraksi sama <laughs> manusia ya <laughs> Oh gitu jadi, <laughs> jadi biasanya saya interaksinya sama uh, jenis um, Apa tuh? Oke, uh, oh, gitu ya, baik. kaninus sama <laughs> sama tumbuh tumbuhan Tapi kan emang apa ya, pandemi ini tuh bikin banyak banget yang berubah. Ah oh, benar. Ya kan. uh, kita lihat bumi banyak yang membaik, oh, iya, iya, tapi iya, mungkin iya, iya, manusia banyak yang membusuk. <laughs> Ya tergantung ya. Semoga yang nonton Talks Beauty <laughs> sekarang kadernya membaik. Ya, 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 ya. Banyak banyak good news, banyak bad news ya. Iya sih, benar sih. Kalau oh. lo gimana nih? Apa? Ini, ya. What's your <laughs> news, man? Eh, uh, gue alhamdulillah surviving. Uh, alhamdulillah masih bisa kerja dari rumah. Yang gue sadari itu sangat privilege ya nak. Ya iya. ampun. Enak, ya. Uh, uh, adek banget ini dia, terus apalagi ya tapi some some bad things also happened, yeah, like. yeah, yeah. cuman gue lebih terbiasa sih sekarang soalnya udah latihan ya dari psbb pertama <laughs> ya, jadi ppkm sekarang kayak oh, it's easy ya yeah, gitu. sih tapi ppkm ini tuh menurut gue malah justru lebih berat buat gue karena kayak bener-bener kemarin tuh pas bes tuh kayak ngerasanya gini. Oh ya, oke, okay, ada si new virus yang mm. kita tidak tahu-tahu amat. Mm -hmm. Tapi kan sebenarnya pas PPKM kemarin kita udah cukup tahu ya, kita udah cukup aware apa mm -hmm. yang terjadi. Tapi pas PPKM kemarin eh, iya pas PPKM kemarin tuh kayak banyak banget yang kena, men. Iya, yeah, ya. Yeah. Ya gak sih ada yeah, satu titik yang ini. kayak semua orang kena. Mm -hmm. Gue setiap saat kayak denger sini kena sini itu tuh kayak mikir gua kapan gitu loh, uh, serem yeah, gitu yeah, rasanya yeah, kayak, yeah, sih. aduh kalau iya terus gua taunya dari mana yang gitu loh, yeah, ya. that's true, but yeah. untungnya kita stay di rumah saja ya, eh yeah, di rumah saja, <laughs> di rumah <laughs> saja, penuh tapi, sekali ya ppkm, ppkm ya itu sih dan gua belajar ini sih mat yang paling penting adalah um, Making small plans, jadi nggak hmm. terlalu yang gede-gede yang yeah, masih yeah, yeah. kita mikirin. Gue tuh mikirin kayak hari ini uh, bangun pagi, ngapain ya? Gitu. Mandi. Mandi. Abis itu bikin apa ya? Gitu. Makanan. Makan. Makan. Masak. Kopi. Apa ya? Nah oh ya, uh, lo deh. Nah ya gitu-gitu tuh, tuh menyenangkan tuh buat gue tuh. Iya sih. Wah, hmm. gue bikin apa nih hari ini nih ya? Uh, apalagi ya kegiatan apa yang mau gue bikin sama anak gue ya, gitu-gitu. Hmm. Oh iya bener, kalau ada anak lo, gue ada bolu dan ubi. Oh itu anak lo juga. Bener, anak kita. Kita anak agak join custody of bolu hmm. gitu kali ya? Gimana nih <laughs> basically? Bolu sekarang udah menjadi apa ya? Apa? friend-nya bokap gue banget deh dia tuh udah merasa aduh. kayak aduh bulu itu bokapus saya bilang bulu itu emang somet aku aku tuh nggak kebayang deh kalau misalnya pandemi ini PPKM seperti ini kerja hmm. dari rumah tuh nggak ada bolu sama ubi jadi kayak Aww. apa? Karena jujur bolu ubi tuh benar-benar kayak hiburan banget iya, di iya, rumah. Iya, iya, sih. Dan mereka juga salah satu apa ya hal yang harus diurusin gitu nggak? Yeah, cuma tanaman-tanaman iya. tanaman aja hmm. kan hype banget ya tanaman tuh yeah, ya iya. banyak Monster, sekali. Rara rara ra, hmm, bener ra. kaktus gitu, -gitu <laughs> kan, ya. Gue sih kaktus <laughs> aja karena gue masih ram gitu. Oh, ya. iya iya bener -bener, uh, bener -bener. Jadi ada sesuatu yang diurusin oh. dan sebenarnya nggak bantu juga sih sama kesehatan bokap gue gara-gara jalannya tuh ngajak jalan anjing jadi Oh iya banyak ya Dua jalannya, kali ya. sehari That's like a lot of exercise for him so Love that for you, Dad. <laughs> love that for me too. <laughs> bener sih. Soalnya dengan physical exercise, you biasanya lo membaik ya. Um, mm -hmm. Unek-uneknya tuh keluar gitu. Yeah, Tapi ada nggak sih, Mat, uh, bad changes yang terjadi di dalam hidup lo during apa nih tiga bulan ini? Jujur gue udah kayak, What happened ya? <laughs> yeah. Kayaknya gue gue anaknya cepat lupa sih tentang apa namanya kejadian yang agak low point yeah, low point yeah, yeah, gitu. Yeah. Gue agak cepat lupa gitu, gampang distracted. Cuman gue kemarin sempat mental breakdown uh, sedikit karena again ketidakpastian. Karena kan ya berita, berita sedih kali, jadi gue gak tau sih lo gimana, cuman gue jadi kayak nggak mau baca berita karena suka sedih sendiri. Mm -hmm. uh, belum lagi ya apa yang ada di sekeliling gue kan marah hidup gue juga dong, yeah, jadi yeah. gue lebih kayak eh uh, takut-takut gitu. But I put through, girl. Like Yay. she's thriving now, surviving. She's Hi. doing a lot of projects, so that's good. How about you? <laughs> How about me? Um, Uh, gua apa ya kalau bad changes yang terjadi di dalam hidup gua sih to be honest uh, gue tuh uh, gue tuh orangnya sangat senang me me mendirect diri gua bukan yang gua mau kayak stay positif gitu hmm, tapi kalau hmm. ada bad things happening di di, di hidup gua tuh gue lebih milih untuk um, ya udahlah gitu. Hmm. Uh, abis itu recovery gimana gitu. Kalau hmm. kalau bad changes sih sebenarnya kayak gue nggak ngerasa terlalu banyak ya. Cuma ya itu gue bikin jadi uh, apalagi financial ya. Gue hmm. tahu banyak banget pasti yang juga akan oh, struggling iya bener. financially ya. Uh, gue sih mikirnya jadi itu bikin plannya tuh sekarang udah nggak bisa kayak per month tapi kayak yearly gitu loh. What? Jadi gue tahu apa aja yang Uh, bisa gue keluarin dalam uh, satu tahun misalnya, ya nggak usah hmm. satu tahun deh, uh, let's say tiga bulan sampai enam bulan deh gitu, hmm. karena lo nggak pernah tahu nih, ppkm ini sampai kapan hmm. sekarang nih, kayak misalnya kita sekarang membaik ya, yeah. gue nggak tahu kapan lagi nanti memburuk, bukan ya gue mendoakan, hmm. cuma kan sekarang kayak gitu ya keadaannya yeah. gitu, gue nggak tahu apakah ini bad atau good sebenarnya, yeah. tapi jadinya financial planning gue tuh jadi gua rombak banget gitu loh, jadi gak bisa mikirnya monthly hmm. lagi asyik-asyik-asyik, tadinya month per month sekarang quarter ke quarter, quarter gitu to lah ya quarter ke quarter lah udah ya udah mainnya Q1 Q2 It's ya juga. bunda satu step lagi aku jadi investor oh, keren. konsultan, konsultan, konsultan. Yeah. finance consultant ya iya-iya yeah, yeah, gitu Wah, deh keren juga tuh bisa yeah, yeah. jadi apa karir baru ya bunda <laughs> cabang karir baru <laughs> cabang karir baru <laughs> tapi ya sih bener banget gue gue sebenarnya sebagai orang lumayan santai ya hmm. menghadapi kayak perubahan gitu karena gue dari dulu tuh selalu ngerasa oh gue adaptability gue tuh sangat tinggi hmm. gitu gue bisa adaptasi di lingkungan macam-macam situasi macam-macam cuman again pasti nggak mungkin nggak ada rasa takut atau resah akan apa yang akan terjadi di kedepannya karena hmm. you never know you can't control like your environment gitu loh kayak you can't control what's gonna happen out yeah. there jadi gue kayak sempat anxious and mental breakdown itu gara-gara itu kayak kalau misalnya kayak gini terus-terusan gimana ya gitu-gitu sih ya uh, gue yeah. juga mikir gitu sih tapi kemudian gue ngobrol sama beberapa teman gue yang ngerasa gini enggak kita tuh will never go back to normal normal mm -hmm. jadi kayak yang lo bisa lakukan saat ini adalah um, hidup se hidup dengan terbatasan ini hmm. gitu dia bilang gitu. terus gue kayak iya juga ya gitu buat apa gue ekspektasi untuk bisa kayak dulu lagi terus terusan hmm. gitu emang yeah. emang kayaknya kita yang harus um, adaptasi dengan hmm. keadaan yang kayak gini sih yes, iya. tapi ya memang coping dengan a lot of changes ini jujur gue juga kayak lo kemarin sempet parah um, kayak gini loh, gue tuh udah sampai um, kayak kayak ada panic attack gitu loh hmm. kayak apa shortness of breath hmm. ketika gue lihat banyak banget berita duka hmm. di mana-mana uh, deg-dekan terus deg-dekan terus um, dan akhirnya gue copingnya dengan hal yang sangat simpel hmm. <laughs> yaitu dengan um, bikin tas dari motek gue meronce jadinya meronce 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 iya jadi ternyata hal seperti itu tuh terapeutik buat gue bikin gue um, gerakin tangan gue dan gue fokus melakukan satu hal yang gue gak terlalu mikir-mikir amat tapi gue masih bisa mikirin banyak hal nih tapi itu repetisi kan masukin lagi masukin lagi dan itu bikin gue jadi lebih lebih grounded gue lebih kayak oh akhirnya small projectsnya tuh eh bikin tas kecil itu udah mm -hmm. bikin gue seneng loh oh cute very small project kan uh -huh. sebenarnya kan kayak iya. gue nggak tahu yang di luar sana tuh ada apa uh -huh. tapi gue bisa kontrol yang gue pegang nih right. nah itu jadi jadi itu yang gue lakukan kemarin iya sih sense of control dari yang kecil-kecil tuh iya. penting banget sih I guess kalau misal lo dengan meronce gue dengan mel nggak salah lo gue tau lo mau apa <laughs> gue dengan Ma? Crochet. Oh. <laughs> Aduh. Iya, gue mengcrochet. Uh, gitu mengcrochet. Ya, project-project yang super hands on oh, iya. Lah, iya, gitu. iya, iya, iya. Membantu banget ya bunda ya. Oh, bantu bunda. Makasih lo udah beli salah satu <laughs> karya aku dari crochet lo bunda. Gila oh, iya. Gila sih. Oh my god. Iya Crochet aku tidak tenang. <laughs> <laughs> Tapi ya itu sih kalau menurut gue ya hal-hal um, kayak gitu kita nggak pernah tahu kayak membantu tapi ternyata sangat membantu iya I think apa ya I I guess kalau pelajaran gue dapat dari PPKM kemarin hmm? adalah you take a little break karena gue ngerasa gini pas PSBB udah selesai dan kelar itu perubahannya lumayan drastis dari kayak nggak bisa ngapa-ngapain jadi langsung gebor kayak semuanya langsung gue kerjain kayak banyak project kali lalili lili hmm? sampai akhirnya pas PPKM tuh kayak Hah, really? Kayak harus stop lagi. Mm -hmm. Padahal kan gue trying to make sure kalau gue nyaman dan gue secure di ketidakpastian gitu loh yeah. of masa depan basically. Jadi it was like, hah, maybe we should take a a break. Jadi benar-benar kayak get back to what I can do seperti crochet, mm -hmm. seperti kemarin gue agak back to journaling. Gue even start nulis afirmasi gitu-gitu. Mm -hmm. Mulai gue yeah. post juga di sosial media. Itu ya gara-gara I have the time for myself now, dan itu membuat gue menjadi merasa lebih tenang terhadap yeah, yeah, yeah. perubahan yang mungkin akan terjadi, gitu sih. Simple banget sih ya sebenarnya mm -hmm. yang bisa kita lakukan. Tapi yeah. sejauh ini maksudnya kan tidak hanya pandemi ini ya yang bikin kita mengubah banyak hal, tapi mm. pastinya kan banyak changes di dalam hidup lo mm -hmm. yang udah lo lewatin nih, Mat. Yeah. Lo tuh gimana sih kalau misalnya, kalau lo harus melewati sebuah perubahan besar. Oh damn, I think perubahan besar yang very recent itu ya pas I chose to quit my desk job sih. I guess itu benar-benar focal point banget deh mm -hmm. di hidup gue yang bisa bikin gue yang ngobrol di sini sekarang sama lo ya gara-gara gue nggak punya kayak desk job gitu loh, kayak choosing like the freelance lifestyle. I had a hard time. I had a hard time um trying to make that decision Habis hmm. Abis itu coba kayak untuk follow through with the decision Dan kalau misalnya ada satu change yang drastis banget Biasanya gue tuh gak sadar diri apa yang gue lakukan, gue lakukan dulu hmm. sampai akhirnya udah gue autopilot gua, mode iya autopilot mode <laughs> sampai gue lama-lama tuh gue kayak somehow gue jadi kayak busa jadi kayak gue nyerap apa yang gue sedang lakukan Habis uh -huh. abis itu setelah beberapa minggu beberapa bulan gue sadar this is what I do now gitu kayak oh. this is what is happening now abis itu mencoba untuk kayak adjust. accept and then adjust and then improve oh, gitu kalau yeah, gue yeah. lebih kayak gitu sih i guess yeah, i yeah. don't know not everyone's like that ya yeah. Maksudnya yeah, yeah, yeah. orang oh, pasti sih. make a conscious decision dulu yeah, abis itu yeah mencoba merubah mindset baru du gitu kan. Hmm. Kalau gua mungkin I don't know, maybe gua terlalu spontaneous yeah, atau yeah, yeah, yeah. gimana it's pretty tapi, reckless sih. It could be reckless tapi ya yeah, that's just how I I work. I guess. tapi kayaknya gue bisa bilang gua ngiri sih orang kayak lu tuh ada di dunia ini ya. Enak lo, banget gitu ya. Lu butuh planning ya. <laughs> gua butuh planning dan gua tuh dulu orangnya uh, jujur gua cukup Cukup keras sama plan gue kan hmm. kayak ah oh, gue harus gini gue harus gitu gue harus gitu tapi major change yang bikin gue accept kalau banyak hal tidak bisa gue kontrol hmm. dan perubahan itu konstan banget ya hmm. uh, itu adalah ketika gue harus jadi seorang ibu. Hmm abis itu pandemi, <laughs> jadi kayak Dude, ya udahlah buang aja semuanya plan lo ya kubur dalam-dalam gitu. Jadi pas gue jadi ibu itu itu tuh berantakan lah ya gue udah ngeplan inilah ini hmm. nih ini gitu hmm. gue udah bikin ini um, jadi dia akan tidur di sini dia akan begini hmm. dia akan begitu uh, gue akan nyusuin gue akan ini gue akan itu tapi semuanya nggak ada yang jalan seperti yang gue rencanakan hmm. dan Gue harus adapt terus, kan? Adapt terus gitu, adaptasi terus, adjusting dengan apa yang gue punya. Hmm. Tapi ternyata pas gue udah ngelewatin semuanya, gue ngerasa inilah yang sebenarnya gue butuhkan dari dulu. Gue butuh untuk lebih fleksibel, hmm. gue butuh untuk lebih uh, spontaneous, hmm. gue adaptability, gue harus lebih tinggi. Hmm. Jadi sekarang gue jadi kayak lihat ppkm lihat ini melihat itu gue menganggap ini kayak ya udah ini adalah exercise gue untuk menjadi orang yang lebih fleksibel hmm. jadi lebih baik yeah. <laughs> versi gue yang dulu nih yang kenceng hmm. itu sudah tidak ada lagi hmm. dan mudah-mudahan tidak nyisa ya karena gue capek ngurusin dia <laughs> <laughs> karena bener-bener gue tuh dulu sama plan yang simple banget mat kayak misalnya gue mau dari sini ke mall hmm tapi abis itu ternyata ban gua mau ban gua pecah gitu. Mm -hmm. Itu gua kesel, kesel banget ya kesel lah masa gak kesel. Kayak kenapa nih gua bisa rugi 30 menit gitu. Oh. Gua tuh gua tuh gitu orangnya. Tapi sekarang kayak nyah 30 menit dewing. Oh. <laughs> I see, I see. Oke, okay, oke. Okay. Lebih jadi, sans ya, lebih, lebih slow Ya, <laughs> ya akhirnya bisa melatih diri lo untuk lebih sans karena mm -hmm. apa? Karena ya lo nggak bisa ngontrol semua ya. Yeah, that's very true. Tapi tetap kalau misal band percaya tuh gue sebel. Itu kesel, saya kezel. Kezel. kezel banget sih. <laughs> ya gue, gue agree sama satu hal yang tadi lo bilang kayak you never really know. Jadi emang harus rela atau harus ya emang belajar untuk nerima and then improvise. Yeah. adaptasi ya, adaptasi. nerima and then improvise and, and I think semua banyak banget orang yang harus kayak gitu ya, sekarang. bener. and ini loh, yang nggak usah nggak usah, don't rush yourself kayak hmm. lo nggak perlu rush into things cepet-cepet gitu, lo nggak perlu. Gua harus bisa adapt dalam dua yeah. hari yang yeah. gak gitu juga, PR yeah, gitu. mm -hmm. prosesnya emang jalanin aja, waktu yang lo butuhkan ambil aja sebanyak-banyaknya mm -hmm. gitu loh, gue mikirnya jadi sekarang ya udahlah, waktunya kan nggak limited ya gitu, mm -hmm. lo bisa ya santai aja dengan waktu dulu tuh gue gak bisa kayak gitu ya. Mm. Yeah, I guess mungkin gara-gara mungkin sebelum kayak pandemi ini, kesannya kayak your life is all planned out and laid out gitu. Hmm. lo ngerasa you can do literally everything and anything jadi lo bisa ngeplan dengan suka-suka lo hmm. but then kayak ini kan major major change all over the world but, lo jadi ngerasa I have no control whatsoever anymore yeah. jadi I guess it pushes people to be more carefree <laughs> <laughs> ya yeah, itu juga ya yeah, or reckless sudah yeah. kayak like reckless yeah. ya tapi tapi above all It taught me to be more present. Oh, I like that. Ya gak sih? Oh. Kayak ya udah, ini aja yang lo punya saat ini yeah. ya. bersama dengan orang-orang ini yeah. di rumah ini di mm. tempat ini mm. dan dan itu meditasi terbaik sih buat gua sebenarnya ternyata gitu ya. Iya mm. uh, gua nggak pernah tahu kalau gua butuh untuk dikasih tahu mm. kayak gitu sama dunia yeah. <laughs> melalui virus sompret ini. <laughs> sompret. <laughs> Oh my god, gila sih kalau misalnya nggak ada? Imagine all the things that we wouldn't do kalau kita nggak dipaksa stay at home with this you know virus sompret yang tadi lo bilang. <laughs> Kayak pasti banyak banget. Cuman ya, gue sangat appreciate. Gue jadi lebih appreciate diri gue sih yeah, yeah, yeah. Uh, untuk apa ya tetap bisa ada di sini kok yeah, yeah. throughout all the change, throughout all the dadakans. Yeah. Uh, yang ada yeah, and di negara gue dan di dunia and, and yang nggak jadi nggak jadi itu yeah. yang cancel canceled eh nanti kita postponnya yeah. sampai kapan? sampai nggak tahu mbak <laughs> oh yeah. my god gue paling nggak kuat juga nggak ketemu teman-teman gue sih ya. I think that was yeah. also like a big change biasanya gue bersosialisasi dengan banyak orang hmm? karena gue ekstrovert I need that socialization <laughs> Dapet, jadi kayak, improvise lagi, improvise lagi, but yeah, we don't know what even tomorrow holds. Yes. Jadi, I guess we just have to be ready that, and remind ourselves that mm -hmm. the only constant thing is li in life is change. Is change. Benar-benar kayak nggak bisa dihindari at yeah. all. So, nothing is temporary. And think, everything everything, is, everything temporary. is temporary. Nothing Ooh. is. Ya, yeah. yeah, changes is constant. Yeah, changes uh, constant ya yeah, in intinya life. sih, intinya sih kalau gue kembali lagi ya, ya itu harus resilient dan um, kreatif ya. Jadi gini loh, kalau misalnya gue bisa menganalogikan perjalanan kita nih, Ci perjalanan. Oh, mau jalan sama aku kan? <tuk> <tuk> <Sekarang tontonan. Menyari. tuk> Sebel ya. Jadi gini, kalau bisa gue menganalikan, misalnya lo ada di atas perahu, yeah. ya. Terus, gue nyelam. Oh <tuk> Gue ikut. <tuk> Terus <tuk> ada orka Terus, <tuk> misalnya lo 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 berlayar, kan lo kan harus tahu ya anginnya membawa lo kemana. Mm -hmm. gitu. Tapi giliran anginnya tidak ke arah situ yang lo lakukan apa? Kan lo gak fighting, tapi lo mengubah layar lo. <Gilal> Mantap gak gue? Kayaknya gua. lo siap jadi sailor Syahnas deh. Oh iya. Ya, oh, sih. Ayy. 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 Kita bisa juga. <Gilal> kita berdua sailor. Sailors. Ya itu loh maksud gue. Jadi kayak, ya udah ambil aja yang lo punya sekarang. Dan do your best with it. Yeah, that's true. Yeah. I totally agree. That was the The best conclusion ever. <laughs> I love that analogy, cause sailor But yeah, hopefully everyone's doing well with all the yeah. changes dan juga banyak sekali plan yang jadi dan gak jadinya. Betul. Kita tetap bisa, kita tetap di sini. Ya. Yeah. Jadi jangan takut. Jangan. Karena I think you're more capable of facing the unknown more than you think sih. Iya yeah, so, sih. Yeah. Benar sih. Benar sih. Benar-benar. Yeah. Biasanya tuh kalau di gelap. Um, Terbitlah terang. Tai. Enggak <coughs> sense sense lo yang lain tuh nyala, me. Oh benar benar. Iya kan. Bener. Lo kan bisa lebih denger, lo lebih bisa merasakan hmm. gitu. Bener, Jadi bener. ya kalau misalnya kalian lagi struggling, stay strong. Stay strong. Stay strong. We're here for you. Yeah. And right. if you need to break down a little bit, break Something. down a little bit is fine. Yeah. Just a little bit. Cry it out. Cry it out. Cry it out. It's mm -hmm. good for you. Yeah. It's a good change if you haven't cried. <laughs> anyway. Um, semoga semuanya uh, baik-baik aja ya yeah. mungkin kalau misalnya mau curhat ada gemat di sini yang akan dengerin wow ditunjuk guys karena gemat, guys. gemat uh. banyak waktunya oh baik terima kasih semoga bener so, itu gue aminin deh itu gue aminin <laughs> banget <laughs> Beyonce sama kita sama kok sehari 24 jam oh iya ya? beda duitnya Baru, iya beda. bener aduh jadi um, sedih aduh. Gak, gak boleh gak boleh sedih harus semangat semangat selamat guys thank you guys thank you udah nonton see you guys Bye -bye. see you next week <laughs> Bye!